Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Power Eta Sawa. Guys, awali dengan pagi harimu dengan sarapan. Iki aku lah sarapan ini Bojonegoro, guys. Karena hari ini aku melo apa jenenge bayi. Jadi jajal bayi jajal tulang toyong. Gue ngatur ke ingatnya arisan haji reunian pertanian. Iki salah. Nah, terus mereka ini aku melok, guys. Dan ini kenapa sendirian? Dikarenakan tadi habis tukaran. Jadi aku bisa memang bertang, guys. Terus jadi ini makanya kayak ini menyendiri-menyendiri sih. Tapi pergi ya sih, guys. Aku ya jenis males bisa lagi. Maksudnya sebelah aku bisa lagi. Oh, males, guys, jenis. Cuma tapi ya pindah. Nah, hari ini pagi aku sarapan taro udang. Maksudnya gak oleh gak sih, tepung-tepungan lagi. Cuma tapi ya pindah. Jadi uang tambah pengen. Tapi aku tanpa nasi. Jadi aku ambek sayur menir, terus ngomong ambek tempe, terus karo udang. Iki ku tempene, guys. Nah, iki ning kene iki lokasine iku adalah perbundaran, terus kalian nengok kanan. Mau makan apa aku gak roh judule. Tapi ini sangat-sangat amat sangat murah juga, guys. Nah, ini harus diparani Bunda Dewi. Oh iya, nah gue. Jadi aku lanjut makan. Emang terus sengaja juga bicara karena di belakang itu udah ada sound. Dan sepasti ada lagu. Jadi gak enak lagi sepasti. Maksud iya, aku demi kepentinganku sendiri. Konten lagu di ngurung-ngurungan bik makan sarapan di Pak Deni kan ngono. Hari ini makan itu aku memilih untuk makanan. Jadi aku nyoba apa gigil ini juga oleh guys asli ya wong diet cuma tapi ya pengen nih biar nih masa iya apa yang memaksa terus mari ngono lanjut iki enak mang sebenarnya apa ya kambas iya kambas itu ginteng atas nom ya atas nom guys itu Orang sing kimang. Toyo itu ya kok pinjang. Lanjut kita berpinjang-pinjang. Apa sih berpinjang-pinjang? Mau ke mana ya berpinjang-pinjang, guys? Oke, aku tetap melanjutkan makan kicik satronan, guys. Cik menung-menung ram. Ora omongan ora apa mesam tenan iki lho. Kok kapan mangi bar walah tetak kenaan. Tron wis bar iki walah. Asline mah aku ben gak melok, guys. Guru-guru tuh. Garanti Pak tapi mari ngono terus. Cobane ya guys nek ngirame. Terus mari ngono. Sing nanda ayo. Melok. Mari ngono yo wis lah. Terpaksa terus ya. Jadi sepanjang kok omah sampai ke kota Bojonegoro kota aku meneng ae padahal kene mobil iki yo jejer. Ya seperti itulah ya kegiatan anak muda zaman sekarang. Jadi ya sudah kok ya seperti itu. Kok iso ya pi cek pemakan. Iki apa kemen ini roban-roban ini dari murah banget cuma aku kikil terus maringono terus aku mame pokoknya kuabih pokoknya pecel salah lele bunda bopo pokoknya ini wantai satu sebetul puluh pira no guys tapi posisi ini memang posisi ini kita ambil memek aku guling nanti minum sampai penuh no guys tapi tampak iya tapi lah bukan news guys udah. Anu ngendok kene apa? Mau lele. Lele. Kacang. Kacang. Terus sing bakong mbak kong. Anu bakong kok. Kacang cilik, nasi anu. Kikil. Kikil. Kikil kawe. Itu. Es jeruk. Terus bayi iwake ning ngendok jeneng putu. Iwake napa? Wis. Buya.
Boyak, tak tak kebuluku. Tak tak kebuluku. Hilang tak sumpah. Nganan. Amo kan kita bisa sing ngono. Nganan. Kedatan lho. Sing kedatan mah itu besar ini aja lho. Tapi wong awake dhewe ra roh. Cuma tapi eger. Neng dok sipondok saiki. Kon di Mas, Bang. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, Mas. Bon lewat, bon lewat. Wes ayo Om ngikuti mepe Om. Putuskan apa? Pusatkan aku iki. Kuduai, Mbak. Wes terus Om. Bergi kok ngiri. Setelah 200 meter ngiwo. Wes, aku wis judeg, guys. Halo. Dene iki pas ya, Mbak. Puskesmas Tanjung Gedhe. Aku ngantar lo. Nangi ya. Iwa. Kiri. Masuk ke Pelan. Ya wis enak map. Saya. Bocah iki terus yo duit. Anake sobah jene menung kok iki. Kok duwe cinta nyeman. Selatan kidul ya. Selatan kidul. Selatan kidul. Aku gede ke Mang boleh gula ini kapas sampai pengen 15. Mau kapas sama kapas. Gula ini bener mau. Wis tak lama nih kapas saya jadi. Gimana Pak De, matur suwun. Nggih Mbah Kong. Nggih niki pun ajeng apa sampai kok. Nggih, assalamualaikum. Nggih, Pak Kong leres. Leres. Nggih, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup. Kang Kong, arep njaluk dibahas kok cuman. Iki mangke ngomong Pak Kong. Budal penan nglaporno polisi. Penan 1 kali 24 jam tidak ditemukan. Jadi Om tolong ini. Aku ning ngisor srengenge. 24 jam tidak bertemu, lapor polisi. Ini gak ngulang ya nih, kayak bunda. Aku nih jembatan warna hijau. Nih, kok jembatan merah ya kaya? Kan bunda, jembatan merah. Salah aku nih di tembok. 100 meter belok kiri. Sedingkas Om. Ayo, salah aku nih di jembatan rupanya abang. Iya, orang salah. Sebenarnya ini salah ya. Gila. Masya Allah. Banget sih. Masya Allah, Kong. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Wis teko paling gurih, ngruweti. Kan kono yo. Penting jenengan medal riyen. Haji langsung mengkilap. Oh nyanti apa nyanti sabar you don't know guys aku ini wis judek rasa ana bakong. Oh iya aku tak bijak sih guys kau delok ket mang ya Allah wis guys kita muter iki muter nah Ayo kita sampai dia nih wong. HP-ne sampeyan mau? Aku bening arep. Aku
mati nek nek guri. Kita pindah perawa. Aku ngene ayo. Tutup aku iki. Astagfirullah tadi. Sementara bayi ning gone rumah makan. Daripada kene. Heeh, daripada kene plung-plung yo ndak iki mlipir saka lokasine mame bayi mau 10 menit. Iya, cuma. Mau 10 menitan, guys. Jadi iki kene daripada plung-plung ning kono. Parono, parono, saroh. Wis mbah gak roh aku sejutek rasane bayi be bakong. Wis, Pa. Menang gue daripada tak emplok. Aku wis jutek rasane bayi be bakong. Aku te mumet rasane. Kene kene ngubung-ngubung kapas sih kurang suwe piye. Heh. Aku te mbok kangenan ben piye bapak iki. Ben kowe mang tak dani yo. Tiket masuke 7000, guys. Kowe mang jene Mbah Kong mbek bayi nyemplung ning geni. Kau guys, jenenge kayangan api. Iki wisata lokal. Wisata lokal Bojonegoro, kayangan api. Cuma jaman biyen tahun kan aku ning Bojonegoro sekitar tahun 2001-2002 ya. Kuwi mbiyen kene iki gubuk-gubuk, Pak, ono kuwi komune iki bentuke mati lek gubuk-gubuk. Heeh. Iki terus ono kok ono bae. Apa ora? Kayak kayak kok pendopone? Kok pendopo jane ya. Ora nenek ngene. Wis. Kau guys, sapine kene ketok bre guys kae. Kalian cepet dekat aku kae. Iki sing hubung-hubungan iki kan yo udah menanya to nek jaman biyen kok ngene. Ngene iki ne mek kono ki yo wis enek bunderan ngono ki cuma ngene iki lho opo kotakane ngene iki. Tapi ketoke oke rene kae kok watune gak setinggi kuwi ndah. Yang ditambahi watune iki. Oh, ini kenapa ya tambahi? Gak ro, gak mudeng iki yo takok yo sing penjogone mong ngono iki. Kuwi fungsine kanggo opo ngono lho ta. Aku gak paham. Nek biyen kok iso mbayar di bapak rene. Aku bolak-balik rene nek gabut ngene mbek sasah ngono rene. Terus aku mulai to anjur mangan grogolan to. Nyemplung ning kono. Kuwi ki mlebu rono. Pokoke juga enggak usah len, teles sampai tekan omah garing. Bayangno. Cepu. Iya, ini cepu nek sing omahe cepu, nek sing omahe Sumberjo ya. Nek sing omahe Lamongan. Kuwi teles kabeh. Gabut gak kira-kira? Edan ngejebeber yo tempi. Tapi wah, nyepat ada nek. Lah iya. Iya bener. Kok jebeber ya? Biyen iki yo pokoke munggah. Kau wah, jaman biyen iki munggah sithik kono sing pas. Nih fotone kayak nang api. Arah HP ku lho, Pak. Arah HP munggah kuwi jaman biyen lho. Kan iki saiki wis berubah sangat anu yo. Wong aku wis 2001 2002 saiki 2024 kan berarti wis 22 tahun yang lalu to. Perubahane pun kan yo wis drastis to, dadi maksudnya iki wis berubah nek biyen ku begitu munggah kayak nek bakul mie ayam, Pak. Terus ayam ya iku. Gak boleh sampe ini ono kowe mau bar podo kondi leh mbak mas mantan niku ngadem ke pikir pikiran berdiobong nih kangen api ibu lah terus ngadem ini grogolan nah ono kowe mau kayak enak sing gue salen boten jadi ini jendil kabeh kalau iya kok jadi didil kerah cindil ya jimu maksudnya gak enak sing saiki kan mesti nggo HP to. Nek jaman biyen ki bebas dadi ki wis kudu nyemplung-nyemplung ae kan gak kene sing dicaki ngono lho. Dadi ki paling yo sangu dompet lah kan paling cilik ngono dek ning jok motor wis aman. Wis nyemplung blung wis. Bener. Telas arep boyak. Mulai-mulai jedumbul. Dadi ki biyen kan tidak ada HP. Dadi nek ki urung gila segila sekarang dadi ki ngene lho. Cah ndek biyen iki jalan-jalan terus ning wisata apa ngono ki nek jaman saiki kan gak mesti HP apa sih apa sih HP dengan mungkin nek wis jaman HP ngono kan wis tak update kok Pak aku tahun iki ya nah iya iki kene mlipir guys aku sumpah Pak 11 12 wis mbak kok jalan-jalan lali aku cucuk iki gak lah iki mang kene gak mengok kene lah mengok kene memang sak urung padahal otakku yen iki nek bojone karo tapi juga otakku wis ngelur rasane aku wis ngerasa nambah kembe bayi cemot-cemot mas memang wong loro kuwi mang ya apa mau budal dhewe ilang tenan apa wa bendera merah putih nak koyo ngeplok iya patung kau guys api jadi ini jadi ini modelnya ini bentuknya kayak undukan-undukan itu lho
Tapi ini gede. Rok apa? Halong-halong. Halong-halong kok patong ya mbak? Kau dan ambune identik kayak korek api ya mbak ya? Loh, kalian kita gak sih guys, tinggi ini api nih. Kita kudu nih. Yuk guys. Oh. Wah, aduh tidak gak boleh kok. Dekorasi, oke. Sudah, oke. Ini tulisannya juga kayangan api. Kutunya gak apa? Dong kok. Sebelah kene ge enak yo. Sebelah kono kabeh to. Iki wis nek kramate iki kita ora dikotaki. Iya bae kuburan. Ono kramate dia, Pak. Oh, Pak. Rumah nyepi. Kayangan api yo, oh, rumah nyepi wah. Omah nyepi-nyepine. Iki koyo kiai ngene sih. Ki engko tak golek sik guys, tak sesinge sik. Oh, lokasinya kayak gini guys. Tuh. Ya gimana aku mikir enak ketek pura aku yang ngono. Soalnya biasanya nek ngene iki identik ambek ketek. Aku makane wedi. Ternyata enggak, guys. Wes, guys. Aku tak foto-foto sik mbek Salwa. Tapi tujuane ngene iki supaya blokom. Iya, iya. Oh, iya iki lho di sekat-sekat. Ya apik emang. Mah ada. Iya, aku ya mah nyepi, ya mah apa-apa. Ping-ping. Kau petani. Yo, dono. Pendopo gazebo. Pendopo gazebo. Api, terus apa tugu keris, terus pratapan sana. Guys, kiru terutan nih. Saya pulang, guys. Wes di anu bagi. Kape piye? Pep, delok aku iki, delok. Kau jelah, sing ping kau jelah. Tidak kembar. Kekembar kok, mirip kok. Endang. Kira sinyal guys ni kene. Kau rutane wah, petane kau. Hah? Cuma apa? Tapi ini keluar itu keluar exit anjok. Oh kayak nek sing bakul cermannya ini kayak pejesiran gitu ya, kayak tempat wisata lah ya identik tempat wisata lah iya cera, wah api wah berguguran wah berguguran gue lah dulu mau ndak wes gak usah ngkoy iya ndak iya ndak es krim seger. Pak es krim. Pintanan. 2. Aku mbak rasa apa ini? Rasanya apa emang? Mix. Rasa yang pernah ada. Aku mix pakai putihnya ya mas. Dicampur cuma pakai putih. Campur pakai putih. Aku tidak paham. Oke, udah bubuk pek. Nggo real. Nggo real wis, Pak. Ayo. Ayo, nggo real dek. Ini bingung, alhamdulillah ngarep rokok, Pak. Rokok pokok Pak. Ate foto kok Hani ya? Seragame. Ya rokok iki lho, iki rokok iki sampurna. Kok sampurna kan ning ngene iki. Ning ngene kan ana ini. Pak terima Jatimur. Polisi. Satpam. Walah wetenge. Oh ya lali. Opo dhewe wetenge ya ngono. Opo saiki lemi mopan. Rata-rata topik iki langsung sing opo iki dinten. Apa tak salah kuwi simmer iki tak kuwi. Seragam iki sepiro le? Iya, wae. Uang kue ya pengen kuru apa? Lebuan yang gue kerjaan rokok. Ya wes kan yang melukuh. Nanti
langsung Iya, langsung mendel nih. Lanjut ning gone dulure bayi peniliki. Apa niliki apa ning arani? Sri. Dulek Sri. Iki metu iki dengan tujuan gak aneh-aneh ya guys ya. Iki metu ngetrobahi apa jenenge? Apa searah-arah jenenge ya? Ya jenenge Bakung ta Bojonegoro ya kok. Jadi marake yo ning Bojonegoro, kecuali ning Bakung ka Malang ngono ya. Marake ning Malang. Ono. Semoga kalian bisa mengerti dengan pemikirannya kalian ya. Wis bar acarane. Acarane wis bar, saiki lanjut niliki apa Mbah Kong. Ono yo guys, ati Mbah Kong. Wis guys. Jadi seperti itu kegiatane pawang atau tombahi. Yo, bilang. Untung ilangin ini dhuwur srengenge. Ini ngi sore srengenge. Hati rapopo. Yes, guys. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.